Halo guys, kembali lagi di The Castle. Kali ini kita mau unboxing satu buah KWH meter untuk air atau meteran air dalam bentuk digital yang ada layar LCD-nya. Langsung aja kita lihat isi dalamnya ya. Ini juga kotaknya sebenarnya nggak pakai kotak. Ini kita lihat. Kita keluarin dulu isinya. Oke, udah kosong, nggak ada apa-apa. Kita lihat yang ini ada layar LCD. Ini ada layar LCD-nya. Di sini ada tombol set, up sama down. Di bagian belakang ada tempat baterai. Ini menggunakan baterai 3 buah. Langsung aja kita coba masukin baterainya. Ini sudah menyala. Kita tutup kembali. Ini ada dua kabel. Ini sepertinya yang satu sensor. Sensor air. Ini untuk ke sensor yang satunya lagi. Ini ada dia punya bracket. Dan ada bautnya. Ini sepertinya bisa kita taruh di tembok. Bracketnya. Untuk mendudukin layar LCD-nya ini. Ini biar duduk di sini. Layar LCD-nya. Yang satunya lagi ini ada seperti sensornya. Ini dari kuningan. Di dalam ini seperti ada sensor kipas yang untuk lihat dia mutar. Ini langsung aja kita coba pasangkan. Ini posisi pasang di sini. Dan sensor yang satunya lagi ini dipasangkan di sini. Ini sepertinya menandakan kalau air sudah mengalir. Gimana kalau saya embus ini supaya perumpamaan air mengalir? Dia jalan. Nah, ketika ini diembus, dia akan jalan. Nah, dia jalan. Ini ada set, ada fungsi-fungsinya. Oh, di sini ada sensor Fahrenheit untuk airnya. Ini adalah sensor panasnya. Di sini ada Fahrenheit. Ini dia ada hitungan hari, day. Ini adalah putaran airnya atau galon. Di sini ada tulisan gal. Saya coba lagi. Nah, dia mutar. Ini menggunakan kuningan ya. Dan ini bisa dicopot. Ini bahannya cukup bagus, bisa kita taruh di LCD di dalam rumah. Dan ini bisa mungkin kita sambungkan kabel. Di sini ada petunjuk arah airnya. Dari sini air masuk dan di sini air keluar. Oke, demikian review kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya. See you, bye-bye.